Halo guys, kembali lagi dengan saya Rian Putra. Dan di video ini saya bakal ngesel guys, add-on Minecraft lagi ya, yaitu add-on Serpent and Zombie cuy, atau Serpent versus Zombie. Wow. Dan seperti kalian bisa ngeliat sendiri di belakang sini, udah ada zombie-zombie dari Plants versus Zombie ya. Ini keren banget anjir, ini wajib banget kalian coba karena ini add-on emang keren gitu kan. Dan maaf banget kalau suara saya rada beda, dikarenakan saya lagi pilek, bukan lagi pilek sih, lebih sakit tenggorokan anjir. Jadi kayak serak-serak gitu suaranya guys, jadi ya udahlah ya. Dan saya bakal ngasih tau gimana sih cara ngedapetin dari si plant sama si zombinya gitu ya. Nah yang pertama tuh ambil aja dulu crafting table kayak gini. Mana crafting table, where's crafting table, kayak gini, like this. Dan kayak yang kalian butuhin tuh sama si plank ya, plank kayak gini satu, sama slab ya, slab or slab, nah ini dia. Dan misalnya sebenarnya tuh ada cara yang lebih gampang, yaitu kalian tinggal buka aja kaca pembesar kayak gini, kalian scroll ke paling bawah. Nah di paling bawah tuh udah ada, di sini ada sunflower, ada potato mine, ada pea shooter, ada walnut. Ini kayak anjir, ini maksudnya belum di update lagi ya, jadi kalau bakal ada update lagi ini kayak lebih keren gitu kan. Dia banyak banget anjir, kayak ada yang jadi ice juga gitu kan. Di sini ada zombie basicnya juga, ada sun, ada low mower, dan ada store cuy. Nah kita bakal ngambil dulu deh, coba kita bakal ambil dulu di sini si sunflower, kita bakal ambil like this, kita bakal ambil ini, kita ambil. Nah yang pertama kalian butuhin tuh ada yang namanya tuh store. Store tuh kayak gini nih guys, store tuh kayak gini. Itu tuh kalian bisa bikin ya, bisa kalian crafting yang menggunakan tuh caranya kayak gini nih. Kita bakal taruh, kalian taruh oak plank kayak gini, dan kalian taruh oak slab di atas bawah ya. Nah otomatis tuh langsung bakal jadi store cuy. Jadi kayak gitu cara ngedapetin dari si store kayak gini ya. Kayak gini kita bakal taruh aja karena udah gak pake anjir. Anjing kurang ajar sih anya. Kita bakal taruh. Nah di sini ada yang namanya store. Store ini berguna untuk kayak buat ngedapetin dari si plant zombie. Ah iya, zombie sama si plantnya gitu ya. Di sini tuh ada kayak anjir, ada kayak plan-plan gitu ya, bakal trade aja. Nah kalian harus ngebunuh zombie ya, pokoknya banyak-banyak zombie untuk ngedapetin kayak rotten flesh. Jadi si rotten flesh ini digunain buat ngetrade kayak si sunflower gitu ya. Jadi kayak 3 rotten flesh untuk ngedapetin sunflower. Nah si sunflower ini digunain untuk ngetrade kayak si lawnmower, si plan-plannya kayak gini-gini, sama si nggak ada zombinya ya. Jadi otomatis si zombinya tuh bakal ngespawnnya tuh natural cuy. Kita bakal taruh aja di sini, kita bakal ambil-ambilin. Ini saya nggak tahu ya kegunaan dari si lawnmower ini apa, karena saya nggak terlalu main, maksudnya nggak terlalu main plants and zombie gitu kan. Coba kita, oh gitu anjir, wih diikutin sama anjir, seru banget. Coba kita bakal spawn si sunflower kayak gini-gini, dan kita bakal taruh potato mine. Oh enggak cuy, coba kita bakal taruh si pea shooter ini ya. Anjir seru banget cok. Iya anjir, jadi kayak bisa kalian usahin ya kalau mau pakai eton ini, kalian tuh bikin kayak arenanya gitu cuy. Karena kayak seru banget anjir liatnya. Karena kalau misalkan nggak bikin arenanya, maksudnya zombie-nya tuh bakal nyerang dari segala arah anjay. Tapi ini keren. Nih saya harap ini kreatornya update lagi ya. Tolong nih kreator di-update lebih cepet, kayak seru anjir. Dan di sini ada walnut untuk menahan si dari si zombinya gitu ya. Eh seru banget guys anjir. Eh seru banget cok. Haji, saya malah ketagihan lagi nggak nge-review, bodo amat lah ya. Jadi ya kayak gini ya, coba kita bakal ngambil ya. Coba saya bakal ngasih tahu kalian biar kalian nggak bingung, kita bakal buka store aja. Nah di sini kan butuh 12 ya, butuh 12 untuk ngedapetin si lawnmower, kita bakal trade aja. Butuh 4 untuk ngedapetin pea shooter, 2 untuk ngedapetin sunflower, 2 untuk dapetin walnut, sama 1 untuk dapetin si apa namanya, saya lupa, potato mine ya. Tapi saya nggak tahu cuy kegunaan dari si potato mine ini apa ya. Coba kita bakal taruh aja, kita bakal lihat kayak gimana sih. Coba bakal meledak kah? Coba kita bakal tunggu dulu, kayaknya seharusnya bakal meledak ya guys ya. Coba kita bakal taruh sini, harusnya bakal meledak, tapi kok ini nggak meledak ya. Coba kita bakal bikin kayak gini. Saya nggak tahu cuy dari potato mine ini kegunaannya apa ya. Saya tahu maksudnya, tahu bisa buat meledak, tapi saya nggak tahu cara gunainnya anjay. Coba kita bakal taruh di sini, dan di sini pea shooter. Kita bakal taruh sini, taruh sini, taruh sini, like this, like this, like this, like this, ini.
kita bakal taro. Ini saya nggak tahu cuy kegunaan, tapi dia tuh nggak meledak-meledak guys. Masalahnya tuh kayak gitu anjir. Coba kayak gini kah? Maybe kayak gini, like what? Kok nggak? Ini apa anjay? You stupid. Like this, coba kita bakal spawn. Oh, gitu anjir. Ternyata butuh waktu ya guys ya. Saya kira tuh maksudnya kayak langsung meledak gitu. Ternyata butuh waktu guys. Tuh ada spudo. Anjir meledaknya spudo lagi anjir. Keren cok. Ya anjir, coba kita bakal lagi. Spudo. Anjay, coba lagi. Eh keren guys, sumpah anjir. Eh keren cok ternyata. Ih anjir, saya harap banget buat kreator ini lebih update, lebih cepat gitu ya. Karena saya penasaran cok. Emang keren anjir. Spudo, meledak itu ada bacaan kayak efek gitu ya, kayak apa sih, pop up gitu cuy, spudo dari awan gitu ya. Coba kita bahkan bikin formasi kita bikin kayak gini misal. Dan kekurangannya dari Eton ini, jadi kalau misalkan udah nge-spawn si apa kayak walnut, pisuter dan lain-lain tuh nggak bakal bisa kalian hilangin cuy. Saya nggak tahu cara ngilanginnya tuh kayak gimana. Contohnya kayak gini nih, kita gebuk tuh. Dia juga bisa main ke rotate gitu ya. Jadi kan juga bisa ngerotate dari si apa plans-plansnya gitu ya. Contohnya kayak gini, pisuter nih kita bakal pisuter nih. Kita bakal taruh pisuter dan kita bakal bisa ngerotate. Oh enggak cuy. Mana? Oh ternyata pisuter tuh enggak bisa dirotate. Jadi yang bisa dirotate tuh mungkin si walnut ya. Walnut juga bisa kalian rotate kayak gini nih. Noh. Ini bisa kalian rotate cuy. Coba potato mine bisa dirotate. Oh bisa juga ya potato mine dan di sini sunflower bisa dirotate. Oh bisa cuy. Jadi yang gak bisa tuh cuma si pisuter ini ya. Ini kita bakal spawn lagi. Ini keren anjir dari efek si potato mine-nya ini. Coba kita bahkan bikin formasi kali ya. Kita bakal bikin formasi kayak gini. Kita bakal bikin formasi ya. Belum bikin, udah dimakanin anjing. Mudah-mudahan lah ya. Kita bakal taruh kayak gini. Dan pisuter kayak gini seru banget cok, sumpah anjir. Ini saya harap banget ya kreatornya cepet-cepet update karena saya suka anjir main-main kayak ginian. Dan di sini ada lawmoner cok, ini apa anjir? Oh ini kambing saya kira apa ya kan. Coba kita bakal taro di sini zombie basicnya yang banyak anjay. Seru banget cok, ini nama si ini anjir. Nama coba serang ya si lawmower. Lawmower serang, coba. Ini nggak mau nyerang apa lawmower? Anjay, lawmower jalan cuy. Ini tuh kayak apa sih? Anjir saya lupa ada sebutannya. Buat ngitin rumput gitu ya. Eh seru banget guys, anjir main Planet Zombie. Tapi versi Minecraft. Jadi kayak gitu bentukan dari si add-on Plants versus End Zombie dari Sharpnya. Kalau kayak mau download, seperti biasa udah saya taro dan saya juga udah ngasih tahu ya cara ngedapetin dari si apa? Sunflower, si rotten flesh gini. Jadi kalian butuh 3 rotten flesh untuk dapetin sunflower. Nah si sunflower ini digunain untuk nge-trade dari si potato mine, walnut, sunflower, lawmoner sama si pisuter ini cuy. Dan ya segitu aja kalau kalian mau download. Seperti biasa udah saya taruh itu linknya ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.